Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadhan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadhan adalah waktu-waktu yang mendatangkan keberkahan. Di antara keberkahan bulan Ramadhan yang jangan sampai disia-siakan oleh setiap Muslim. Baik laki-laki maupun wanita, adalah waktu pagi. Setiap kita pasti akan mendapati dan merasakan waktu pagi tersebut. Biasanya, dan pada umumnya, setelah kita melaksanakan sholat subuh, maka kita mengisi dengan hal-hal yang terkadang tidak memberikan manfaat bagi kita, dan itu adalah merupakan satu kerugian yang besar. Ketika kita menyia waktu tersebut, padahal kita berada pada waktu yang berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita ingat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umat ini diberikan keberkahan pada waktu paginya. Karenanya, jangan sia-siakan. Waktu pagi kita hanya sekedar untuk bersantai-santai. Kita habiskan waktu kita, atau kemudian kita melanjutkan tidur malam kita, atau kita isi hanya sekedar untuk jalan-jalan santai saja. Rugi, rugi, dan merugi orang yang demikian. Justru beruntunglah mereka. yang kemudian mampu memanfaatkan waktu paginya dalam rangka ibadah, ketaatan, kebaikan, taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah Anda mendapatkan satu di antara keutamaan dari amalan yang kita lakukan di waktu pagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, Lalu kemudian dia duduk tinggal di tempat ia melaksanakan salat subuh. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan ibadah dan kebaikan hingga terbitnya matahari. Lalu kemudian ia bangkit dan melaksanakan dua rakaat salat sunat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala beribadah haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Itulah keberkahan waktu pagi. Maka jangan sia-siakan. Pergunakan waktu pagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan, taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Anda akan menjadi orang yang beruntung.